is the legal troop prisoners petition for Brock and Solomons. So did the security do, Where are you? Paying for this multi-decade project. No, but 100,000 taxpayers have risen in the state of Victoria. For whom? Not only do we not have a surplus to Brock, we are now paying for a long time. Good morning, Bobby. Good morning, hello. Good morning, Bobby. Hello. Waiting for me. Hungry, yeah. You're hungry. What about you, Licky Lick? Hungry? Hungry? Come on, let's go. Come on, breakfast time. Okay, prepare for their breakfast. Chill. So this is your pill, morning pill. Oops, not yet. Sit. Come on. Not yet. Sit. Not yet. Huh? One here, it's okay, right? This is your pill. Here, puppy. Puppy, it's mine. Don't be too fast. This is Smokey. He's 13, a Kelpie. He needs his medicine every morning and night. This one. This puppy. This is Steffi. Her name is Saskia. Saskia.
I forgot how many months are you? Done, finish. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini aku bersama jadi sambil ngasuh aku akan cerita sedikit banyak, karena banyak yang tanya tentang proses kemo dan efeknya. Jadi aku mau cerita lagi hari ini sambil aku ngasuh si Saskia. Aduh, bener-bener dengan ini. Jadi ya, karena banyak yang bertanya DM ke aku, jadi aku akan bikin video lagi ya untuk menjelaskan semuanya. Jadi silakan disimak. Aduh, ini sedikit ribet karena sudah turun. Jadi ya, hari ini aku kedatangan dua ekor anjing, namanya Saskia. Saskia itu sejenis anjing Staffordshire, susah emang. Dan yang satu lagi itu anjing Australia, sejenis anjing Kelpie, tapi udah tua, udah umurnya 13 tahun. Jadi anjing yang tua kerjaannya tidur terus, berbaring, dan anjing yang Steffi itu masih kecil, jadi sekitar beberapa bulan ya, jadi masih ya masih kecil, masih suka main dan manjanya kebangetan, jadi maunya digendong atau dielus-elus. Oke, cukup. Kali ini aku mau memberitahukan, jadi maafkan dapurku yang berantakan di belakang. Jadi ada banyak yang DM kaku bertanya, Mbak, itu waktu habis di kemo sakit nggak? Ya, sakit. Sakit banget. Jadi, aku di kemo itu 4 kali. Setiap 3 minggu sekali, 3 minggu sekali, 3 minggu sekali, 3 minggu sekali. Jadi, kurang lebih 4 bulan. 4 bulan lebih, karena 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu. Ya, 4 bulan. Jadi, sewaktu kemo pertama, itu berlangsung selama 2 jam. Bukan karena kimonya, tapi karena aku harus tunggu dulu, harus diperiksa darah dulu, harus ditimbang. Jadi awal pertama kimo badanku ditimbang. Waktu itu berat badanku 46 kilo. Ya memang kurus sih dibilang. Ya, aku memang terbilang kurus karena tinggiku itu cuma 158 dan beratku 45. 45 atau 46? 46, maaf. Jadi tinggi 159, berat 46 kilo. Itu kemo pertama. Jadi setelah ditimbang lalu di cek darah, habis itu aku dipersilakan untuk santai. Waktu itu aku ditanya mau makan apa, mau sandwich yang isi daging ayam atau sandwich yang nggak pakai daging, mau puding seperti itu, lalu minumnya mau teh, mau kopi, atau mau jeruk, atau mau air putih seperti itu. Jadi mereka membuat aku tuh senyaman mungkin. Nah, waktu kemo pertama itu berlangsung sekitar 40 menit. Jadi aku diambil, bukan diambil, disuntik. Jadi bisa kalian lihat di video ini. Susternya itu jadi berbincang-bincang denganku, membuat aku merasa santai. Jadi susternya juga menginformasikan kalau aku ingin berhubungan badan dengan suami, cairannya itu supaya tidak kena suami, suami harus memakai, menggunakan pengaman. Jadi cairan kemo ini sangat berbahaya jika mengenai orang lain. Lalu jika aku ingin BAB atau buang air kecil, setelah toiletnya aku siram, itu aku harus bilas dengan cairan bleaching.
Ya, jadi suster bilang jika aku muntah, buang air kecil atau BAB itu harus dibilas dengan cairan bleaching agar tidak mengenai orang lain. Jadi ya, setiap kali aku melakukan hal itu, aku selalu bilas lagi dengan cairan bleaching. Ya, karena suster dan dokter di sini sangat kooperatif, jadi mereka selalu tanya. Ada yang mau ditanyakan? Gitu. Jadi aku selalu bertanya ke mereka sebaiknya harus bagaimana, harus melakukan apa, gitu. Jadi ya, karena aku kan baru pertama kali kimo. Nah, setelah hari pertama di kimo, aku tuh ditanyain suster. Jadi mereka kasih aku suntikan. Suntikan. Aku lupa, sepertinya insulin. Ya, jadi katanya agar aku nggak kenapa-kenapa. Jadi setelah kimo itu aku harus suntik ke perutku. Nah, suster waktu itu tanya, bisa nggak nyuntik sendiri ke perut? Terus aku bilang, dicoba deh, gitu. Dan mereka lalu kasih aku suntikannya. Tapi begitu aku sampai rumah itu aku bingung gitu. Ini nyuntiknya bagaimana? Lalu aku tanya ke tetangga. Jadi tetanggaku itu banyak yang mantan suster. Tapi mereka udah umur sih, udah berumur. Aku tanya ke mereka dan mereka bilang, aduh aku lupa ini. Mendingan tanya ke suster yang masih bekerja, katanya gitu. Nah, kebetulan dekat rumahku itu ada panti jompo. Di panti jomponya itu kan ada suster. Jadi aku ke sana diantar sama tetangga. Lalu susternya menemui aku, terus sekalian ngajarin. Jadi caranya bagaimana, nyuntiknya bagaimana, aku diajarin. Nah, setelah itu aku jadi bisa. Lalu mengenai rambut yang rontok, jadi setelah beberapa hari aku di kimo itu rambut masih nggak kenapa-napa. Aku sempat berpikir, ah mungkin efek kimonya tidak mengenai aku, efek rontok maksudnya. Mungkin aku kebal terhadap efek rontoknya. Pikirku sih waktu itu begitu. Tapi nggak beberapa lama, sekitar satu minggu kemudian, aku tuh mulai merasa kok kepalaku kayaknya lembek gitu. Terus waktu keramas itu mulai banyak yang rontok. Aku juga waktu itu masih mikir, ah rontoknya nggak seberapa. Nah, begitu tidur, bangun tidur itu langsung aku ngelihat, waduh banyak banget ini rontokan rambut di bantal. Terus waktu aku suka nyisir rambutku dengan tangan begini, tidak menggunakan sisir. Jadi aku waktu menyisir rambutku seperti ini tuh langsung, wow banyak banget yang rontok. Videonya seperti ini ya, seperti bisa kalian lihat. Itu waktu itu aku sempat panik sih. Walau aku sebetulnya tahu kalau efek dari kimo itu seperti ini. Jadi waktu itu aku sempat nangis. Nangisnya, nangis kenapa ya? Kayak ada yang hilang dari aku gitu loh. Walau aku sih ngerti rambut itu bakal numbuh lagi, tapi rasanya sedih banget. Bener-bener deh, waktu itu aku nangis. Bener-bener sedih. Jadi bagi kalian yang mengalami kerontokan rambut, nggak usah takut ya. Jangan kayak aku, jangan nangis. Karena rambut pasti akan tumbuh lagi. Jadi setelah 2 minggu habis kimo, jadi jadwalku kan tiap 3 minggu. Setelah kimo pertama, rambutku itu sudah mulai menipis, pitak sana-sini. Nah, jadi sebelum kimo kedua, itu aku diharuskan untuk cek darah dulu. Sehat nggak? Kalau sesudah dicek darah, dinyatakan sehat, aku boleh lanjut untuk kimo kedua. Untuk kimo kedua ya. Jadi, 1 minggu sebelum kimo, aku harus cek darah dulu. Jadi begitu. Waktu itu aku cek darah dan dinyatakan sehat. Jadi aku lanjut untuk kimo kedua. Nah, waktu kimo kedua itu, mau kimo kedua, rambutku itu kan sudah mulai pitak sana sini. Jadi aku minta tolong ke tetanggaku yang punya alat cukuran gitu. Aku minta tolong agar rambutku dipotong pendek. Dicukur sih sebetulnya.
dicukur pendek, jadi model kayak tentara gitu, masih ada rambut, tapi ya nggak botak, tapi juga nggak panjang. Lalu bisa kalian lihat juga di video ini, mukaku itu sudah mulai kelihatan kayak orang sakit. Entah ya, efek kimonya itu benar-benar emang bikin orang sakit sih. Jadi kulitku itu mulai waktu itu keluar bintik-bintik hitam. Terus pucat. Mataku juga kelihatannya kayak nggak seger gitu. Pokoknya benar-benar kelihatan kayak orang sakit kan nih. Nah, jadi ya aku waktu itu dicukur. Dan waktu itu sih aku nggak ngerasain apa-apa, nggak. Santai aja gitu dicukur. Toh banyak orang di sini yang rambutnya nggak ada, perempuan loh. Jadi ya aku anggap waktu itu gaya. Nah, jadi aku kan punya suster pribadi. Bukan suster pribadi sih. Di sini tuh ada suster khusus gitu untuk kanker. Jadi aku punya suster ini yang selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini, sakit enggak, apa yang dirasakan gitu. Jadi suster ini selalu ngecek hampir setiap hari. Nah lalu setelah kimo pertama selesai, rambutku kan mulai rontok, sudah mulai botak, menipis gitu maksudnya, belum benar-benar botak sih. Lalu aku di telepon sama susterku, ditanya, rambutnya udah mulai rontok belum? Aku bilang, udah mulai menipis. Lalu susterku ini bilang, kamu bisa nggak datang beberapa jam sebelum kimo kedua? Jadi di tempat yang sama, di klinik yang sama. Klinik kanker, ya. Aku bilang, bisa. Jadi susterku ini bilang, kalau kamu mau, kamu bisa coba week-week yang kita punya, katanya gitu. Jadi aku ke sana beberapa jam sebelumnya. Aku waktu itu pakai kayak kupluk gitu loh untuk menutupi kepalaku yang pipak sana sini. Nah, ini dia susterku. Nah, jadi di lantai satu klinik itu ada tempat kayak gudang, bukan gudang, kayak kantor gitu. Satu lemari itu isinya tuh wig. Jadi aku kayak ada di tengah-tengah ruangannya itu ada meja, lalu ada kacanya. Jadi aku disuruh duduk, lalu susterku ini kasih lihat, kamu maunya seperti apa tipenya gitu. Aku waktu itu sempat mikir, aku mau pirang nih gitu. Terus aku bilang, aku mau pirang. Lalu susterku itu nyari, terus katanya, aduh lagi nggak ada warna pirang, adanya warna coklat seperti ini, atau seperti ini gitulah. Jadi aku lihat-lihat, aku coba-coba. Mumpung waktu itu aku dikasih, coba yang ini sepertinya bagus gitu, atau coba yang ini sepertinya bagus nih. Jadi aku coba banyak wig. Susternya itu benar-benar baik, jadi pengertian. Dan setelah mencoba wig sana sini, aku memutuskan untuk mengambil wig yang panjangnya sebahu. Lalu ada, sebentar, aku kasih lihat. Jadi ada highlightnya pirang. Aku nggak bisa pakai sekarang karena susah sih, karena aku kan sudah ada rambut. Jadi waktu itu aku dikasih sampo, conditioner juga untuk merawat rambut palsu ini. Bagi yang mau tahu aku seperti apa sewaktu memakai wig, seperti ini. Ini diambil waktu aku selesai mengambil wig di lantai bawah, lalu naik ke atas untuk terapi kedua. Dan di terapi kedua ini, jangka waktunya dimasukkan cairan ke lenganku ini hanya sekitar 20 menit. Enggak lama kok. Daripada yang kimo pertama gitu. Dan di sini juga aku ditanya-tanya oleh suster.
perasaannya bagaimana, gejala, kondisi badan bagaimana. Jadi aku bilang, aku makan masih, mulutku tuh masih enak, gitu. Hanya kulitku yang sudah mulai keluar bintik-bintik, terus rambut rontok. Aku hanya mengatakan itu. Oh ya, satu lagi, sembelit. Sewaktu aku selesai di treatment ke kemo pertama itu, aku nggak bisa BAB selama beberapa hari. Kalau nggak salah 5 hari. 5 hari. Jadi perutku itu rasanya begah gitu loh. Mau BAB, sudah ke toilet, tapi nggak bisa gitu loh. Jadi aku bilang ke suster. Dan suster bilang itu salah satu efek dari kemoterapi. Setelah mengatakan itu, aku dikasih satu dus. Itu seperti cairan pencahar begitu. Jadi katanya aku harus meminum setiap satu saset itu sebelum tidur. Jadi begitu aku pulang keesokan harinya itu aku minum satu saset. Dan besok paginya langsung lancar. Aku masih ada sisa banyak sih. Nggak aku pakai. Soalnya dikasih satu dus. Satu dus isi berapa ya? 10 atau 12 begitu. Nah, sehabis pulang dari kimo kedua, seperti biasa, aku dikasih suntikan. Dan kali ini aku bisa menyuntik sendiri. Sudah bisa. Jadi, aku dikasih suntikan itu, aku suntik sendiri. Karena siapa lagi yang bisa aku mintain tolong kalau bukan diriku sendiri. Aku minta tolong suamiku, dia bilang, aduh, nggak berani. Dia tuh paling takut sama jarum suntik. Jadi dia nggak tegaan gitu. Nggak bisa. Kalau minta tolong suster lagi, aku harus berkendara lagi ke panti jompo. Jadi aku pikir, ah, aku harus bisa suntik sendiri. Proses menyuntiknya sih nggak ribet. Jadi aku harus ambil lemak di perutku. Seperti ini. Kalau aku coblos dengan jarum suntik langsung ditekan. Jarumnya itu nggak kecil loh, jarumnya gede. Tapi aku bisa. Tidur, iya ngikut lagi. Aduh, ini anjing manja banget. Oh tuh, ini Saskia. Ya jadi sampai dari mana? Oh ya, jadi setelah beberapa dua kali di kimo itu badanku mulai merasa sakit. Jadi kayak habis ditubruk sama truk atau jatuh dari jurang terguling-guling, ya kayak gitu, sakit banget. Jadi mulut mulai rasanya nggak enak, rasanya kayak ada kayak ngemut logam, nggak berasa. Terus apa ya, mungkin karena cairan kimonya itu sampai ke seluruh badan kan ya, jadi air ludah pun tuh rasanya nggak enak. Jadi ya seperti itu. Jadi bagi yang merasa sakit, ya memang seperti itulah perasaannya. Aduh, ini anjing. Jadi bisa dilihat di video ini, aku tuh hampir setiap hari nangis karena memang rasanya sakit banget. Untungnya sih aku punya suami yang mau, bukan ngerawat sih, mau ngelus-ngelus. Jadi setiap malam karena aku nggak bisa tidur, aku harus di belakangku ini, pundakku ini harus dielus-elus supaya aku bisa tidur. Kalau untuk masak ya suamiku nggak gitu bisa masak. Jadi aku tetap yang harus masak. Jadi walau badan sakit, aku tetap usahain nggak males, nggak cuma berbaring di kasur.
aku tetap masak dan beberes rumah. Karena kata dokter ya aku harus latihan, kalau enggak badanku makin terasa sakit. Ini, aduh, sempit. Ini anjing bener-bener deh, manjanya kebangetan. Turun, Gi. Turun. Jadi setelah dua kali kimo, tiga kali kimo, badanku tuh masih aja ngerasa sakit, terus nggak nafsu makan. Nah kan setiap minggu kan aku harus check up, ketemu dokter. Dokter tanya nih, gimana keadaanmu minggu ini sebelum diperiksa darah? Aku bilang dong, aduh nggak sih, nggak enak dok, rasanya masih lemes. Terus dokter ambil alat pengukur badan, aku diukur, terus katanya, waduh kok panas banget, 39 derajat, 39, berapa gitu. Aku sih waktu itu masih biasa aja, jadi ngepasin waktu aku kimo itu sewaktu zamannya COVID. Dokter langsung menyarankan aku segera ke rumah sakit, ke unit gawat darurat. Jadi aku segera dilarikan ke sana. Sepertinya dokter sudah nelpon mereka nih. Jadi mereka langsung jemput aku di depan pakai kursi roda. Nah, ini videonya sewaktu aku dirawat di unit gawat darurat. Jadi aku didorong ke dalam pakai kursi roda, lalu aku disuruh berbaring dan dicek lagi. Jadi dicek COVID lagi. Setelah itu aku dikasih infus, kasih cairan. Beberapa jam kemudian aku diperbolehkan pulang karena setelah dicek lagi suhu badanku sudah mulai turun. Jadi seperti itu pengalamanku sewaktu aku di kimo. Nanti aku buat susulannya lagi pengalamanku waktu di radiasi. Jadi ya seperti itu, memang sakit, rambut rontok, nggak nafsu makan. Tapi memang sewaktu aku sakit itu memang butuh keluarga sih, sedangkan keluargaku itu ada di Indonesia semua. Dan untungnya aku punya tetangga kiri kanan depan yang baik-baik dan mereka nganggap aku jadi seperti keluarganya. Jadi terkadang mereka ngecek ke rumahku, mau makan apa hari ini, mau dimasakin apa. Sedangkan waktu itu aku tuh sama sekali nggak nafsu makan. Satu yang bisa aku rasain cuman buah mulberry, itu yang warnanya ungu. Jadi tetanggaku itu seberang itu sampai dicariin, sampai dipetikin. Tetangga seberang juga nyari-nyariin demi aku biar bisa makan. Jadi sehari-hari aku ngemil itu, makan buah mulberry. Entah kenapa, buah itu satu-satunya buah yang bisa aku makan, yang bisa aku rasain manisnya. Heran ya, tapi ya iya sih. Dan juga suamiku selalu buatin aku smoothies. Jadi aku langsung glek minum, nggak usah pakai dikunyah. Jadi smoothiesnya itu isinya susu, oatmeal, pisang, apa selai kacang, ya, sama apalagi madu, ya. Semuanya itu di blender. Terus aku suruh minum langsung, pluk, pluk, pluk. Itu bikin kenyang. Jadi aku setiap hari, hampir setiap hari dibuatin itu sama suamiku. Ya, cukup sekian video kali ini. Bagi yang mau bertanya, silakan tulis komen di bawah. Nanti aku pasti jawab. Lalu, apalagi ya, bagi yang kena kanker, lalu sedang di perawatan kimo. Pokoknya jangan lupa berdoa, makan, dan minum. Walaupun mulut rasanya nggak enak, tapi coba makan. Kadang tuh kayak waktu aku ya kena kanker itu sewaktu di
perawatan kimo. Rasanya tuh pengen makan sesuatu, tapi kan makanan Indonesia, karena aku kan orang Indonesia. Pengen makan masakan Indonesia, tapi di sini nggak ada yang jual. Jadi aku masak sendiri gitu, walaupun badan lemes. Ya, seperti itu. Jadi ya harus dikuat-kuatin. Harus makan, minum, dan banyak istirahat juga. Orang rumah juga harus bantu, suami apalagi, itu yang paling harus mendukung, bukan mendukung, mendampingi. Karena kadang kan ya kita namanya juga perempuan, kadang nggak mau minta tolong, walaupun sama keluarga atau sama suami sendiri, nggak mau ngerepotin gitu. Tapi waktu kita sakit ya mau nggak mau, kita harus minta tolong. Ya, jadi ya cukup sekian video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.